alhamdulillah melakukan pembukaan seng dan pemberian akses kepada masyarakat untuk proyek Kali Besar baru, revitalisasi Kali Besar yang sangat monumental ini, dan dilaksanakan dalam bentuk public-private partnership, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dan melibatkan komunitas masyarakat juga. Jadi ini pelajaran bagi kita juga bagaimana nanti penataan yang tahap kedua dan tahap ketiganya harus dibuat lebih simple, lebih less birokratis, dan kita pastikan bahwa ini bisa langsung digunakan manfaat masyarakat untuk menciptakan kegiatan pariwisata, kegiatan ekonomi, dan nanti di sini retailnya supaya hidup. Jadi itu harapan kita. Tadi saya hitung sekitar 1.200 sampai 1.400 lapangan kerja baru. Jadi ini akan hidup.